Hai, bersua kembali. Kali ini saya kongsikan cara membuat sambal hijau yang sedap, enak dan tahan lebih lama. Resepi ini lebih sedap kerana ditambah dengan petai dan ikan bilis. Boleh simpan lama kerana teknik memasaknya. Bahan-bahan yang diperlukan: 8 tangkai cili hijau, 6 tangkai cili besar hijau, 2 biji tomato hijau. Dah nama pun sambal hijau kan, semuanya nak hijau. Daun 5 purut, 1 biji bawang besar, 7 ulas bawang merah, 5 ulas bawang putih tunggal. Guna bawang biasa putih pun boleh. 300 gram isi petai, ni dari 12 papan ya, dikopek dan dicuci. 2 genggam ikan bilis, kalau suka ikan bilis letak lebih, lagi sedap. Saya beli yang sudah siap dikopek. Yang ni dah siap dicuci buang kotoran. Bahan perasa: 2 sudu besar gula, 2 sudu besar serbuk ikan bilis, setengah sudu besar garam, setengah sudu besar belacan. Jom mula. Nak senangkan kerja masak, potong kasar cili hijau besar. Saya potong 4. Cili hijau dipotong 2. Bawang besar saya potong 8. Bawang merah belah 2. Diikuti bawang putih. Tomato dibelah 4. Potong buang bahagian tangkainya. Bahan dah ready. Letak kuali. Masukkan minyak masak dalam setengah cawan. Goreng ikan bilis dulu. Goreng hingga garing. Warna dah kepirangan, angkat dan ketepikan. Dalam minyak yang sama, goreng pula bahan-bahan yang dipotong tadi. Setengah orang rebus. Tapi ramai kata kalau goreng, sambal boleh simpan dan tahan lebih lama. Bahan-bahan ni digoreng hingga layu. Dah layu, tutup api. Biarkan sebentar. Bila suhu panas dah kurang, sendukkan ke dalam blender. Boleh masukkan sekali dengan sedikit minyak masak. Lepas tu, kisar. Kisar kasar ya. Benda dah empuk kan? Siap kisar, bahan ni akan ditumis. Guna kuali yang sama. Tambahkan minyak masak jika perlu. Kemudian, tuang bahan kisar. Masak atas api kecil ya. Kacau sampai bahan kisar bercampur rata dengan minyak masak. Kacau sekali-sekala supaya sambal masak sekata. Kacau berterusan hingga pecah minyak atau semua bahan betul-betul masak. Ini juga salah satu kaedah sambal tahan lebih lama. Kalau masak banyak boleh buat stok. Nak makan ambil je. Senang kan? Okey, sambal dah masak elok. Perasakan dengan 2 sudu besar gula, 2 sudu besar serbuk ikan bilis, garam secukup rasa, kacau rata. Cuba rasa ya, kalau tomato tak cukup masam, boleh tambahkan jus limau. Balancekan rasa masam, manis masin ikut selera masing-masing. Kacau lagi. Untuk tambahkan aroma sambal, masukkan daun 5 purut. Cari-carikan je, buang kerangka tengahnya. Kau rata. Masukkan pula petai. Kacau biar bercampur dengan sambal. Petai nak masak termana terpulang. Last sekali, ikan bilis. Kacau sebentar dan tutup api. Siap! Sambal hijau sedia dihidang. Sedap makan dengan nasi panas-panas. Ada tak cara lain sambal hijau lagi sedap? Sila komen. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi!